Salam sejahtera, kembali lagi bersama di channel ini. Channel ini akan memberikan info-info artis panas dan luar negara. Dan bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, komen, dan subscribe. Supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Piusaid tidak gentar di saman Baby Sima. Petaling Jaya Penjentus Uma dalam kurungan Piusaid menyifatkan saman yang difailkan penyanyi dandut sensasi Baby Sima terhadapnya sebagai ujian dalam usaha mencegah kemungkaran. Percaya kepada kebenaran, pendakwa bebas sedikit pun tidak berasa gentar berhadapan dugaan sedemikian. Sebaliknya menjadikan golongan Anibaya sebagai teladan dalam berdakwah. Anibaya dan Salafuna Soleh ada yang mati dibunuh karena mencegah kemungkaran dan menyatakan yang hak. Kita di akhir zaman ini, secebis dari itu pun masih belum menyamai perjuangan mereka. Adakah ini satu musibah atau anugerah yang Tuhan hantar memberi ujian seterusnya kepada saya dalam mencegah kemungkaran berleluasa dalam masyarakat di Malaysia tercinta ini? Kongsinya menerusi Instagram. Dalam antaran yang dikongsi, pemilik nama Said atau nama sebenarnya Said Muhammad Bakri Said Ishak turut menyatakan pepatah Arab yang bermaksud berkata benar walaupun pahit dengan tanda pagar ade ambe takut. Semalam Baby Sima atau Nur Sima Asima Ramli menerusi peguam Muhammad Nur Azfar Nur Azmi memfailkan saman terhadap Piusaid dan Ketua Pemuda PAS Kuantan Abdul Rahman Mat Nur berkaitan kata-kata fitnah. Muhammad Nur Azfar berkata pihaknya memfailkan wirid saman dan pernyataan tuntutan itu di Mahkamah Tinggi EPO, Perak serta Mahkamah Tinggi Kota Baru Kuantan, Kelantan. Turut saman itu dipercayai dibuat terhadap Piusaid yang didakwa memfitnah dan menuduhnya tidak mengerti soal hal halal dan haram berhubung penganjuran sesuatu konsep.